بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dalam semua usaha tentunya harus diiringi dengan berdoa ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa atau zikir adalah kebutuhan manusia. Tanpanya kita mustahil bisa mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan semakin erat. Karena berdoa menjadikan kita lebih sering bercerita dan memohon agar semua yang kita harapkan akan menjadi nyata. Tanpa berdoa, kita mustahil bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa adalah sarana untuk berinteraksi dengannya. Untuk mewujudkan harapan kita ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah dan juga rezeki yang barokah, maka berdoalah sebagai berikut. Sebelum melanjutkan video ini, saya ingin mengajak Anda semua dengan segala kerendahan hati Anda untuk mendukung channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya. Dengan tekan like dan juga subscribe-nya, dan alangkah lebih baiknya jika Anda bagikan video ini ke media sosial Anda yang lainnya. Insya Allah ini adalah amalan baik. Barang siapa yang ikut serta andil menyebarkan kebaikan, maka kalian pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, berikut doa agar semua hajat dan semua impian segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa ata'ika rizqan thayyiban mubaraka. Bacalah doa ini sebanyak 3 kali saja setiap Anda selesai salat fardu yang 5 waktu. Jika Anda istiqomah mengamalkannya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan, mengijabah semua hajat dan juga semua impian Anda. Semoga dengan wasilah doa ini segala impian Anda cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.